Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan taufik dari Allah azza wa jal. Kembali kita bisa hadir, duduk bertafakuh fiddin, mempelajari firman Allah subhanahu wa ta'ala, menelaah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mempelajari ahkam yang berkaitan dengannya. Salawat dan salam teruntuk manusia yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibati fillah rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan mengkaji dan membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Pengingat bagi orang yang mendengar dan yang berbicara, pada adab orang yang memiliki ilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Buah karya Al-Imam Badruddin Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'ah Al-Qinani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan fi adabil alim fi nafsihi wa mura'ati talibihi wa darsih. Kita masih pada bab yang kedua, yaitu adab seorang guru terhadap dirinya, terhadap pelajarannya, dan terhadap murid-muridnya. Di dalam bab ini terbagi tiga pembahasan. Pertama, adab guru kepada dirinya. Kedua, kepada pelajarannya. Dan ketiga, kepada murid-muridnya. Dan kita masih pada pembahasan yang pertama, yaitu adab seorang guru kepada dirinya sendiri. Dan kita sudah masuk kepada adab yang ketujuh, yaitu qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an yuhafidha 'ala al-mandubati syar'iyyati al-qawliyyati wal-fi'liyah. Hendaklah seorang yang memiliki ilmu, seorang alim, seorang guru, seorang tenaga pendidik, an yuhafidha 'ala al-mandubat, senantiasa merutinkan menjaga ibadah-ibadah sunnah. Apakah itu berupa qauliyah, ucapan, zikir, Al-Quran, wal fi'liyah, ataupun berupa perbuatan-perbuatan sunnah yang berupa amalan. Fa yulazim tilawatul Quran, maka hendaklah seorang guru merutinkan, membiasakan dirinya, membiasakan lisannya untuk membaca Al-Quran. Dan kemudian zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil qalbi wal lisan, dengan hati dan dengan lisan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan berkenaan tentang sholat. Seorang yang sholat, di dalam sholat terdapat zikir dengan hati, terdapat zikir dengan lisan, dan terdapat amalan dengan perbuatan. Maka yang dihitung di dalam sholat adalah apa yang dilisankan, apa yang diucapkan dengan lisan, dan apa yang dilakukan dengan anggota badan. Adapun apabila zikir diucapkan hanya dari hati saja, maka kita katakan kurang tepat. Sebagian ulama mengatakan tidak sah sholat yang tidak mengucapkan lisan. Artinya lisannya tidak bergerak ketika
mengucapkan zikir-zikir yang ada di dalam sholat tersebut. Begitu pula hendaklah seorang da'i merutinkan doa-doa wal adhkar fi ana'il layli wan nahar, dan merutinkan zikir-zikir, apakah itu malam hari ataupun siang hari, terlebih zikir pagi dan petang. Wa min nawafilil ibadat, dan begitu pula merutinkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, wasiyami wa hajjil baitil haram, dan hendaklah melakukan ibadah puasa dan menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah, wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula senantiasa merutinkan mengucapkan selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna mahabbatahu wa ijlalahu wa ta'zimahu wajibun. Karena sesungguhnya mencintai Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi adalah suatu kewajiban. Begitu pula wal adab inda sama'i ismihi wa dzikri sunnatihi matlubun. Dan termasuk adab, termasuk sesuatu yang dianjurkan, yaitu kita menyebut-nyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu, berselawatlah, wasallimu, dan ucapkan salam, wasallimu taslima kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, maka cukup kita hanya mengucapkan alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa dan yang lainnya, cukup dengan mengucapkan alaihi salam. Berbeda dengan nabi, kita ada dua unsur di dalamnya, salat dan salam. Berdasarkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu sallu, artinya salat, wasallimu, dan salam. Jadi selawat kepada Nabi yang paling baik adalah selawat Ibrahimiyah. Selawat terbaik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seterusnya. Adapun minimal selawat, sallallahu alaihi wasallam, itu minimal selawat. Bagaimana hukum berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berdasarkan ayat yang mulia di atas, hukumnya wajib. Ditambah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bakhil, tahukah kalian siapa yang dinamakan dengan bakhil? Apa itu bakhil? Pelit. Siapakah orang yang paling pelit di dunia ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Apabila namaku disebut, dia tidak berselawat. Maka berdasarkan ayat di atas dan hadis ini, mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama ketika disebut nama beliau, wajib bagi kita untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita berkata Nabi, berkata Muhammad. Muhammad siapa? Atau berkata Nabi Muhammad. Cukup di situ, tidak. Harus lanjutkan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adapun nabi-nabi yang lain, maka tidak hanya dianjurkan saja. Nabi Adam, Nabi Idris dan seterusnya, dianjurkan kita mengucapkan alaihi salam, wasalamun alal mursalin, kata Allah, dan keselamatan kepada seluruh para rasul. Ya. Begitu pula ucapan alaihi salam ini juga berlaku kepada malaikat. Malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Mikail alaihi salam, Israfil dan seterusnya
juga dianjurkan untuk mengucapkan alaihi salam, tapi tidak ditekankan seperti selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Malik radhiyallahu an, adalah Imam Malik ibn Anas radhiyallahu an, idza dzakara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam taghayyara launuhu wa yanhani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Imam Malik radhiyallahu an, ketika beliau menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, taghayyara launuhu, berubah ekspresi wajahnya, wayanhani, dan menunduk, dan ada ekspresi kagum, ada ekspresi penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau menulis kitab hadis selama hadis Bukhari itu ditulis selama, sudah belajar saya Bukhari? Sudah. Sudah biografi Imam Bukhari sudah selesai? Berapa lama beliau menulis Sahih Bukhari? Semuanya belajar kan? Semua jurusan belajar kan? Ingat enggak berapa lama beliau menulis Sahih Bukhari? Ini ada mata kuliah wajib kita tentang Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, semua imam-imam kutubu sittah itu kurikulum wajib di kampus kita. Jadi kita pahami biografi mereka, kedua kita pahami metode penulisan mereka. Metode penulisan hadis ini bagaimana, dan kita pelajari juga beberapa hadis-hadis yang ada di dalamnya. Beliau menulis kitab Sahih Bukhari selama kurang lebih 16 tahun. Ini tidak sebentar, ya. Dan tidaklah setiap satu hadis yang beliau letakkan di dalam kitab hadis tersebut kecuali beliau salat 2 rakaat. Pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ja'far ibn Muhammad, dan adalah Ja'far ibn Muhammad, apabila idza dzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu isfarra launuhu. Apabila disebutkan nama Nabi di sisinya, maka isfarra launuhu, maka berubah menjadi seakan menguning warna wajahnya. Ya, karena memang wajah ini gambaran hati. Kita tidak bisa sembunyikan isi hati kita, sebenarnya begitu. Kecuali orang yang sudah level tinggi, nah itu bisa berbeda hati dengan zohirnya. Siapa mereka? Orang munafik. Orang munafik itu sudah level tinggi, berbeda isi hati, berbeda dengan yang zohirnya. Adapun orang normal, maka isi hati seseorang itu kelihatan daripada wajahnya, ekspresi mukanya, verbalnya, suaranya, intonasinya, gerak-geriknya itu kelihatan. Apa dalilnya kemarin? Apa dalilnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Di dalam badan kita itu ada segumpal darah atau daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila dia baik, maka baik pula perbuatan fisiknya. Idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruh fisiknya. Ala wahya al-qalbu, yaitu dinamakan dengan hati. Wa kana Ibnu al-Qasim idza dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Ibnu al-Qasim, apabila beliau menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajifu lisanuhu fi fihi hibatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka seakan kaku lisan beliau ketika menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, gemetar saking apa,
saking hormatnya dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini wajib. Ya. Wajib kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi siapapun. Ya. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, anta ahabba ilayya illa min nafsi." Perkataan Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai setelah diriku." Jadi diriku nomor satu, engkau nomor dua ya Rasulullah. "Anta ahabba ilayya illa min nafsi," kecuali atau setelah diriku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika hatta min nafsik." Tidak wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dengan dirimu. Maka sontak mendapatkan teguran seperti itu, Umar meralat ucapannya. Beliau mengatakan, "Al-an ya Rasulullah, anta ahabba ilayya hatta min nafsi." Sekarang ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai setelah diriku. Jadi kita wajib mencintai Nabi dibandingkan manusia siapapun di permukaan bumi ini. Dibandingkan diri kita, dibandingkan orang tua kita, dibandingkan pasangan hidup kita, dibandingkan anak kita. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'min," tidak beriman atau tidak sempurna iman, "la yu'minu ahadukum," salah seorang kalian, "hatta akuna," sampai aku, "ahabba ilaihi," lebih dia cintai, "min nafsihi," dari dirinya, "wa waladihi," dari anaknya, "wa walidihi," dari orang tuanya, "wan nasi ajmain," dan dari seluruh manusia. Jadi kalau ada orang mencintai seseorang melebihi cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipertanyakan keimanannya. Nah. Dan begitu pula wayan bagi. Dan hendaklah seorang yang memiliki ilmu, apabila dia membaca idza talal Quran, an yatafakkara fi ma'ani. Ini kita tadi berbicara tentang selawat. Ibadah selawat itu luar biasa. Ya. Jadi selawat itu mudah sebenarnya. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Atau kita menggunakan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh. Ya. Kita katakan di luar salat bebas. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Adapun di dalam sholat, itu yang dipersisikan para ulama, mengucapkan sayyidina di dalam sholat, maka yang paling afdol, yang paling rajih Allah Ta'ala alam, tidak dianjurkan. Karena zikir-zikir dalam sholat sudah ditentukan. Ketika di dalam sholat tidak disebutkan sayyidina, maka kita cukupkan dengan Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya. Ada orang mengatakan tidak sopan. Ya, ada orang mengatakan kalau kita ucapkan Nabi saja tanpa menggunakan sayyidina, maka itu katanya tidak sopan. Allah Ta'ala alam, jawabannya satu, kita mentaati apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan tata cara salat lengkap. Jadi Nabi mengajarkan tata cara salat itu dua. Satu, dengan ucapan. Ingat enggak hadis orang yang sholat sampai 3 kali Nabi suruh ulang? Hah? Nabi katakan, "Ud fa sholli fa innaka lam tusholli." Nabi panggil, "Ulangi lagi sholatmu, sholatmu tidak sah." Datang dia yang kedua kali setelah dia sholat, ternyata tidak ada perubahan. Sholat pertama, kedua, ketiga, ya begitu-begitu saja. Ya. Ini dalil orang yang tidak belajar tidak akan berubah ibadahnya. Tidak akan berkembang ilmunya dari dulu sampai sekarang begitu-gitu saja. Orang sudah upgrade ilmu orang. Orang sudah meralat fatwanya. Orang sudah merubah pendapatnya. Dia masih gaya lama. Ini kadang orang-orang tua kita yang sudah lama ngaji. Saya ngaji dari 2000. Dari 2005. Setelah itu tidak ngaji lagi. Padahal ustadz kita berkembang ilmunya.
Ya, yang dulunya enggak boleh sekarang jadi boleh. Ya, itulah pendapat. Dengan berkembangnya zaman, ya terbuka, ditambah mendengar pendapat sekian banyak ustaz. Ya, kalau kita dengar satu ustaz ini mengatakan haram. Kemudian datang ustaz yang lain, kita perbandingkan, ternyata tidak seperti itu. Akhirnya sang ustaz meralat pendapatnya. Dan itu biasa dalam perkara agama kita, dalam perkara fikih khususnya. Maka orang tersebut menyerah. Menyerah, dia mengatakan, ya Rasulullah, la uhsin ghairu hadha. Ya Rasulullah, aku tidak bisa lebih baik lebih daripada ini. Ini dalil juga, antum kalau tidak tahu, tahu diri saja. Kita kalau tidak tahu, ya tahu diri. Jadi jangan dipaksakan. Katakan Allahu alam, saya tidak tahu, saya belum paham. Jadi sadar diri saja, cukup berhenti di situ. Jangan memaksakan diri. Apalagi seakan-akan kita paling berilmu. Ya, ketika ada orang menasehati kita, ana udah lama ngaji dibanding antum lagi. Belum antum lahir, ana sudah ngaji duluan. Ya. Maka Nabi SAW mengajarkan tata cara sholat lengkap. Apa kata Nabi SAW? Ada yang ingat? Apabila engkau hendak sholat, maka berdirilah, fakabbir, kemudian bertakbirlah. Takbir apa di sini? Takbiratul ihram. Ya. Jadi dalil juga bahwasanya takbir ilatul ihram itu dalam kondisi berdiri. Ini kadang sebagian kita masbuk, imamnya sedang ruku, dia enggak dapat saf. Jadi dia ruku, dia takbir langsung dalam kondisi ruku, kemudian baru dia jalan pelan-pelan ke saf. Ada di sini. Ini orang sedang ruku nih. Dia mau dapat rakaat, maka dia bertakbir dalam kondisi sudah nunduk. Biar dapat rakaat dengan imam, kemudian baru dia pelan-pelan jalan bersatu ke saf. Maka kita katakan tidak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu dilakukan dalam kondisi berdiri. Begitu pula kita yang masbuk. Kita yang masbuk, imamnya sedang duduk nih atau sedang sujud, kan kita mau dianjurkan untuk mengikuti. Maka tetap takbiratul ihram dalam kondisi berdiri, baru kita ikutin gerakan imam. Caranya dua. Satu, bisa Allahu Akbar, kita bersedekap, kemudian Allahu Akbar kita turun. Jadi satu, Allahu Akbar kita bersedekap, Allahu Akbar kita turun ngikutin gerakan imam. Atau kita langsung Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian ngikutin gerakan imam. Karena yang penting itu takbiratul ihramnya, bukan takbir intikolnya. Nah, fakabbir, maka bertakbirlah. Thumma qra' ma tayassara laka minal Qur'an. Bacalah yang mudah darimu, yang mudah bagimu daripada Al-Qur'an. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku' sampai iktidal, sampai tuma'ninah. Tsumarfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkit sampai benar-benar i'tidal. Tsumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai tuma'nina. Tsumarfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian duduk sampai tuma'nina. Tsumaf'al dzalika fi shalatika kulliyah, kemudian lakukan itu seterusnya pada rakaat berikutnya. Ini bentuk pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat. Ternyata di hadis ini Nabi tidak jelaskan doa istiftah. Di sini Nabi tidak jelaskan membaca surat setelah Al-Fatihah. Maka para ulama mengatakan hadis ini menjadi rukun sholat. Bukan rukun sholat, iya rukun sholat. Rukun sholat. Ya, adapun sisanya apakah itu wajib ataukah itu sunnah. Seperti membaca doa istiftah atau membaca surat atau membaca a'udzubillah dan seterusnya, itu masuk dalam bab sunnah berdasarkan hadis yang mulia ini. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tata cara kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat dalam bentuk perbuatan. Jadi Nabi
suatu ketika beliau naik mimbar. Jadi mimbar Nabi itu tangga. Pernah lihat mimbar tangga? Di sini di mana Pak ya? Iya, itu mimbar tangga, benar. Lihat, nampak? Ya, tapi batu. Batu enggak ya? Wah, kita cek lagi apakah batu ataukah kayu. Yang jelas mimbar Nabi itu berbentuk tangga. Tiga anak tangganya. Naam. Tapi yang satu itu ketinggian itu. Yang di atas itu ketinggian. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar tersebut. Kemudian Nabi mempraktekkan sholat dan dilihat oleh jemaahnya. Memang melihat gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sholat. Bagaimana beliau takbir, bagaimana beliau ruku. Ini bukan tutorial, memang sholat. Dalam kondisi sholat. Ya. Kemudian ketika hendak sujud, kan enggak bisa sujud tuh. Gimana caranya sujud itu? Hah? Gimana caranya sujud? Kurang lebar mimbarnya. Enggak, ketika sujud Nabi turun. Ketika hendak sujud, Nabi turun dan sujud di tempat biasa. Kemudian dijelaskan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian baru lihat aku salat. Ada orang mengatakan maksud hadis itu salatlah kalian seakan-akan kalian melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa itu. Cuman masalahnya kita belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullaha ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatallah azza wajal. Akan tapi makna yang benar adalah salatlah kalian seperti sebagaimana kalian melihat aku salat, karena memang Nabi mempraktikkan salat. Dilihat oleh jemaahnya, oleh para sahabat dan diajarkan kepada para sahabat, kepada para muridnya dan sampailah kepada kita saat ini. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah. Dalam seorang yang memiliki ilmu membaca Al-Qur'anul Karim. Karena bagaimana subhanallah kita mendengar ya banyak daripada duat, daripada da'i, daripada orang yang duduk di depan, berdiri di mimbar, tapi tidak bisa baca Quran. Hah? Bahasa Inggrisnya jago. Bahasa Inggrisnya semangat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ya, kita harus bisa berdakwah kepada orang-orang yang berada di luar sana. Kita harus bisa berdakwah kepada orang-orang yang di luar sana. Maka jawabannya benar. Cuman masalahnya dakwah itu butuh ilmu. Dan ilmu itu diambil dari mana? Al-Quran. Lantas bagaimana kita tidak bisa membaca Al-Quranul Karim? Subhanallah. Beberapa Jumat yang lalu saya kebetulan Ustaz biasanya khotib, tapi kebetulan kemarin tidak khotib. Jadi sholatlah dekat rumah. Subhanallah, dari awal sampai terakhir khutbah kita cari mana Al-Quran. Gak jumpa Pak. Adanya cuma di mukaddimah. Mukaddimah ada Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu saja. Kemudian ketika beliau membacakan dalil terjemahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya. Kan gak seru. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, padahal dia berada di atas. Baca dulu ayatnya, kemudian baru terjemahannya. Paham? Karena beda bahasa Al-Quran itu dengan terjemahan. Ketika diterjemahkan itu bahasa penerjemah. Salah penerjemah, salah pemahaman penerjemah, salah pula. Jadi diharapkan ya kita harus bisa faham Al-Quranul Karim. Jadi kita niatkan saya belajar bahasa Arab bukan mau ngomong sama orang Arab. Capek antum. Sampai ke sana orang Arab ngomong Jawa dia. Hah? Antum capek belajar bahasa Arab, orang Arab tuh ngomong bahasa Indonesia dia. Ya, subhanallah, lancar dia ngomong bahasa Jawa. Ya, pernah lihat videonya itu. Ada videonya saya. Ya, mereka jago belajar bahasa Indonesia. Dan kalau memang kita belajar bahasa Arab dan ingin ngomong dengan orang Arab pun beda bahasanya dengan bahasa yang ada di sini.
Beda bahasanya dengan bahasa kitab. Jadi kalau kita pakai bahasa kitab ini ke mereka, mereka katakan apa? Sadaqallahul azim gitu. Dikiranya kita baca Quran. Beda ya bahasanya. Tapi niatkan saya belajar bahasa Arab untuk ketika sholat di belakang imam, di belakang Ustaz Taifuri, saya paham apa yang dibaca. Ya. Kan imam kita bacanya panjang itu. Kalau enggak paham kita ngapain? Bengong-bengong berarti. Enggak hafal, enggak pula paham. Tapi kalau enggak paham minimal kita hafal. Alhamdulillah bisa kita ikuti. Ya, apalagi kita tanggal berapa sekarang? Tanggal 3, Syaban. 3 atau 2 nih. Sebentar lagi kita bulan Ramadan. Di sini Ustaz Wanzi berapa juz, Ustaz? 1/4. 8 halaman. 4 lembar. 4 lembar satu juz itu berapa lembar? Hah? Hah, satu juz berapa lembar? 10. Berarti hampir setengah, Ustaz ya. Ya, 10 juz. 1 juz 10 lembar, berarti 20 halaman. Kita di sini ada 4 lembar. Berarti hampir enggak bisa tambah selembar lagi, Ustaz. Hah, sanggup antum tambah selembar lagi? Masya Allah, sanggup, Ustaz. Naam. An yatafakkar fi ma'ani, hendaklah dia memahami maknanya. Karena Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca. Jadi antum serius belajar tahsinnya, belajar tajwidnya. Ya, karena berubah satu huruf bisa merubah makna. Alhamdu, segala puji. Alhamdu pakai hak besar artinya kehancuran, kematian, racun. Iyyaka na'budu, kepadamu. Tapi kalau tidak ada tasydid, iyyaka na'budu. Apa artinya? Iyyaka itu artinya cahaya matahari. Na'budu, kami menyembah. Berarti kita menyembah cahaya matahari. Wa iyyaka, dan cahaya matahari, nasta'in, kita minta tolong. Boleh? Tak boleh. Karena tidak ditasydidkan. Naam. Qul huwallahu ahad. Qul pakai kaf artinya katakan. Antum ganti pakai kaf artinya makan. Qul, makanlah dia Allah yang Maha Esa. Na'udzubillah. An yatafakkara fi ma'ani wa awamirihi wa nawahi. Hendaklah dia mentadaburi apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quranul Karim isinya satu, syariat, hukum, perintah dan larangan. Perintah itu dua. Satu, wajib. Dua, perintah. Satu, wajib. Dua, sunnah. Larangan dua, satu, haram, dua, larangan, makruh. Nah, di dalam Al-Quran berisi hukum. Di dalam Al-Quran juga berisi kisah. Kisah Nabi siapa yang paling sering disebut dalam Al-Quran? Nabi Musa, benar. Nabi Musa yang paling sering disebut di dalam Al-Quran. Dan subhanallah, kisahnya terulang dengan bahasa yang berbeda. Abang-abang ada yang selesai 30? Selesai. Itu kisah Nabi Musa yang melempar tongkat jadi ular. Itu terulang di beberapa tempat tapi dengan redaksi yang berbeda. Jadi hati-hati kalau kita baca ayat ini kadang nyangkut nyambung ke ayat yang lain. Subhanallah, itu i'jazul Quran. Termasuk mukjizatnya Al-Quran dengan bahasa yang luar biasa. Antum nonton film sekali, putar dua kali masih oke. Putar tiga kali masih oke. Udah agak bosan, udah tahu ujungnya ini. Udah tahu enggak ujungnya? Ya, nonton film yang di nonton film itu aja mungkin, nah ini selingkuh ini. Ini nanti mati ini nanti diazab ini. Udah tahu kita ujungnya ini. Diazab, dikejar galon, dikejar gas misalnya. Udah tahu kita ujungnya.
bosan kita nontonnya, tidak terlalu menarik. Tapi Al-Quranul Karim, kisahnya terulang berkali-kali, bosan gak kita baca? Yakin antum gak bosan? Barakallahu fikum, kita dengarkan adzan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, maba'an. Wa in bagi lahu idza tala al-Qur'an an yatafakkar fi ma'ani wa awamiri wa nawahi. Kita jelaskan Al-Qur'anul Karim berisi tentang ahkam. Al-Qur'anul Karim berisi tentang qasas, kisah-kisah dua atau tiga. Satu, kisah-kisah umat terdahulu. Dua, kisah-kisah yang akan datang berupa hari kiamat dan azab dan berupa surga. Kisah-kisah orang terdahulu terbagi dua. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu daripada para nabi, orang-orang soleh dan seterusnya. Dan kisah-kisah orang yang mendapatkan azab, siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada iblis, ada Qarun, ada Fir'aun, ada raja-raja yang memang disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula umat-umat terdahulu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk fasiru fil ardi. Silakan kelilinglah, jalan-jalanlah, lihatlah bagaimana orang-orang terdahulu itu lebih hebat dari kita. Apa hebatnya? Harta mereka luar biasa. Jadi emas, perak itu sudah barang-barang properti biasa. Kursi dari emas, piring dari emas itu sudah biasa. Ya, kalau kita punya emas itu kita simpan, kita jaga baik-baik. Kalau mereka mungkin sudah jadi biasa. Dan kita lihat pula kekuatan. Badan-badan mereka besar-besar. Bahkan gunung-gunung bisa diukir menjadi istana yang megah. Artinya harta mereka banyak, tubuh mereka sehat. Tapi dengan itu pula mereka durhaka kepada Allah, Allah hancurkan. Kita lihatlah, bandingkan diri kita dengan mereka. Apakah kita sekaya mereka? Enggak. Apakah fisik kita sebesar mereka, sekuat mereka? Enggak. Mereka yang kuat saja hancur, apalagi dengan kita. Itu maksudnya. Kemudian Al-Quranul Karim berisi tentang tauhid. Makanya surat Al-Ikhlas dikatakan thuluthul Quran. Surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Karena isinya tauhid. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Jadi ahad itu artinya satu. Ya. Bukan kampanye ya. Ahad itu artinya satu. Hanya saja sampai di kita hari ahad hilang. Diawali dari Isnin. Isnin itu artinya dua. Isnin dua. Selasa, Tsulatsa tiga. Rabu, Arbi'a empat. Kamis, Khamis, Khamsah lima. Jumat, kenapa dinamakan Jumat? Karena jamaah. Jumat itu hari berkumpul manusia, hari sholat Jumat. Jadi memang sebenarnya Jumat itu hari libur. Karena itu momen kita berkumpul di masjid jami'. Masjid yang mana di sana diadakan sholat Jumat. Jadi masjid itu sebenarnya banyak. Tapi yang diadakan sholat Jumat hanya masjid jami'. Kalau sekarang kan sudah dibedakan. Kalau ini musola yang kecil-kecil, musola walaupun dia besar tapi tidak ada sholat Jumat namanya musola. Padahal itu semuanya masjid juga, cuman bedanya tidak jami. Kemudian ada sabat, kemudian ada ahad. Tapi ternyata sampai di kita hari ahad hilang, diganti dengan minggu. Kenapa hilang ahadnya? Padahal ahad itu Allah. Bilal bin Rabah ketika disiksa tuannya, apa kata Bilal? Ahad, kenapa tidak dikatakan Allah saja? Kenapa Bilal tidak mengatakan Allah? Kenapa Bilal mengatakan Ahad? Karena orang Quraisy juga meyakini Allah.
Mereka juga meyakini Allah sebagai pencipta yang memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Cuman bedanya kita dengan mereka, mereka menyembah Allah dan mereka menyembah selain Allah. Makanya Bilal katakan ahad artinya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah saja, satu. Dengan otomatis membantah Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi dalam kalimat tauhid la ilaha illallah ada dua unsur. Satu, menafikan segala sesembahan selain Allah. Dua, menetapkan ibadah hanya kepada Allah semata. Hendaklah dia memperhatikan perintah dan larangan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala katakan tentang Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kau Muhammad berada pada akhlak yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi Al-Quran. Apa hubungan akhlak dengan Al-Quran? Kok bisa? Kenapa ibunda kita katakan akhlak Nabi itu Al-Quran? Maka jawabannya, Al-Quran itu berisi hukum. Manusia yang paling sempurna melaksanakan hukum di dalam Al-Quran ya Nabi. Allah katakan, fattaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Apa itu takwa? Laksanakan perintah, jauhi larangan. Kita perintah masih bolong-bolong. Larangan masih dilanggar. Maka tidak ada perintah dalam Al-Quran kecuali Nabi orang pertama dan sempurna. Tidak ada larangan di dalam Al-Quran kecuali Nabi orang pertama yang menjauhinya dan paling sempurna. Kalau kita kan masih belum bisa Ustaz. Masih belum bisa meninggalkan maksiat lagi Ustaz. Masih ya butuh waktu lah untuk berubah ya kan. Butuh waktu untuk membiasakan diri Ustaz ya. Nah, meninggalkan rokok. Rokok itu haram atau makruh ya? Oh haram Masya Allah. Siapa yang bilang haram nih? Ah. Jadi antum tidak haram? Kalau antum, ah? Ya, kenapa nunjuk kawan? Ya butuh waktu untuk berubah sama Lumi. Jadi udah berkurang sekarang. Ya kita mungkin masih ya butuh. Insya Allah tidak ada masalah. Kalau memang kita sedang ke fase itu. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, fattakullaha, fattakullaha, mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu. Karena Allah faham, tidak semua orang semampu Nabi SAW. Ya kadang kita ketika safar tidak bisa kita berpuasa, ya sudah boleh buka puasa. Itu juga termasuk bertakwa kepada Allah semampu kita. Na'am barakallahu fikum fi su'al. Silakan Ustaz Agus atau teman-teman jemaah yang punya pertanyaan silakan. Silakan. Salam. Insyaallah tidak. Karena yang cukup itu, yang wajib itu yang pertama. Salam dalam sholat itu ada beberapa cara. Ada yang ingat enggak? Satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat ya. Apa yang hilang? Wabarakatuh. Cara kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama. Cara ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Gak apa-apa, sesekali kita coba ini. Di antara sunnah itu memvariasikan. Kalau kita faham bahwasanya ada dalilnya, maka dengan cara menghidupkan sunnah kita pakai semuanya. Ya, cuman sebelumnya kita jelaskan. Nanti subhanallah kata orang.
Cara berikutnya dengan hanya mengucapkan assalamualaikum dan sekali saja menoleh atau dua kali tidak ada masalah. Ya, Allahu taala alam. Silakan. Sekarang di media sosial lagi viral tentang mana yang lebih prioritas, ibu, istri, atau anak dalam sudut pandang agama Islam. Akibatnya banyak pasangan di media sosial yang ribut gara-gara pertanyaan tersebut. Barakallahu fikum. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus dipertentangkan? Kenapa harus dipertentangkan? Kenapa harus dipilih? Kenapa harus ada pilihan? Ustaz, saya pilih ibu saya, istri saya, atau anak saya. Itu istrinya satu, kalau istrinya dua, kalau istrinya tiga, empat, bingung dia. Sekarang pertanyaan kenapa dipertentangkan? Ya, kita wajib mengabdi, kita wajib berbuat baik kepada seluruhnya, secara umumnya, terutama kepada keluarga, dan semuanya masuk dalam kategori keluarga. Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi. Orang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik di keluarganya. Siapa itu keluarga? Orang tua, jelas. Siapa itu keluarga? Istri dan anak. Siapa itu keluarga? Abang, kakak, adik, paman, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada timbul pertanyaan seperti ini? Semuanya harus kita prioritaskan. Hanya saja ketika terjadi pilihan yang memang itu jarang sekali terjadi. Maka solusi berikutnya, kalau itu ada di hadapan kita, mungkin baru bisa kita jawab. Kalau memang situasi itu ada. Tapi insya Allah situasi itu jarang sekali kita temukan. Ya. Apalagi sekarang kita katakan sulit memprioritaskan salah satu. Dan memang faktanya kita selalu memprioritaskan salah satu. Contoh, ketika pulang ke rumah, yang dikejar siapa, Ustaz? Anak atau istri, Ustaz? Ah, istri, ah, sudah nikah. Ustaz Agus, anak atau istri, Ustaz? Yang digendong duluan, Ustaz? Ah, ingat, lihat anak orang, teringat anak kita. Lihat bini orang. Ya. Maka Allah Ta'ala alam tidak perlu dipertentangkan. Cukup Ustaz Agus, ada lagi? Ya Ustaz, izin bertanya Ustaz. Fadol Ustaz. Menjadikan makmum yang masbuk sebagai imam Ustaz, ini hukumnya seperti apa Ustaz? Karena ada yang mereka masbuk juga atau memang tidak dapat jamaah, kemudian ada jamaah yang masbuk, kemudian dipukul bahunya. Nah, ini bagaimana hukumnya Ustaz? Boleh atau tidak Ustaz menjadikan? Terus, ya, takutnya melawan ya Ustaz. Ya, Allah Ta'ala, ada beberapa saat jamaah baru sama masbuk berarti. Juga ada khilaf Ustaz, misalnya anak bordik nih telat bangun. Misalnya atau sering Ustaz? Misalnya, sering. Ya, misal, telat bangun ternyata di sini sudah salam. Apakah boleh bikin jemaah baru atau tidak? Itu ulama juga berbeda pendapat. Kalau ada imam tetap di masjid itu, maka tidak boleh bikin jemaah berikutnya. Maka solusinya sholat sendiri-sendiri. Walaupun sekampung. Ya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, tetap boleh. Tetap boleh dia buat jemaah baru. Dan Allah Ta'ala, saya lebih condong ke yang kedua Ustaz, yaitu boleh buat jemaah baru. Kasus kedua, bagaimana kita menjadikan sebagai imam. Ya, dia berimam dengan anak boarding yang masbuk. Apakah boleh? Allah Ta'ala alam, ulama juga berbeda pendapat. Kenapa? Karena dia bukan imam. Dia sholat posisinya sebagai makmum. Hanya saja dia menambah yang kurang. Ketika kita tepuk,
Ya belum tentu orang ini mau jadikan imam, apalagi sholat yang jahriyah. Ya. Kedua, ya pertama tadi dia posisinya sebagai makmum, kedua tadi belum tentu orang tersebut mau dijadikan imam. Itu pendapat pertama, tidak boleh. Pendapat kedua mengatakan insya Allah tidak masalah. Dan Allah Ta'ala alam, saya lebih berat untuk menjadikan orang masbuk sebagai imam. Maka yang afdolnya, walaupun di sini kita katakan ada perbedaan pendapat, saya lebih condong kepada lebih baik kita buat jamaah sendiri. Lebih baik kita buat jamaah sendiri. Solusinya bagaimana? Bisa kita tarik orang yang sudah sholat tadi. Temanin aku sholat. Oh aku udah sholat, enggak apa-apa. Dihitung sholat, sholat sunnah. Suatu ketika sahabat Nabi SAW ketinggalan jamaah. Jadi Nabi sudah menghadap. Jadi tanda sholat berjamaah selesai itu apa? Nabi menghadap kepada jamaah. Itu tandanya. Maka Nabi SAW bertanya, man yatasaddaq ala hadha? Siapa yang mau bersedekah untuk orang yang masbuk ini? Artinya ayo temenin dia sholat berjamaah. Itu diantara solusi yang diberikan. Kita katakan ada pendapat yang mengatakan diperbolehkan. Allahu Ta'ala a'lam. Cukup. Cukup sekian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.